Jordan minta disahkan akan sertai KL City secara pinjaman sehingga akhir musim. Perkara itu disahkan oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam di Twitter. Jordan minta pernah dikaitkan dengan Selangor tetapi ia hanya cerita yang direka. Jordan pada asalnya dibawa masuk untuk Piala AFC tetapi dia tidak akan diturunkan. Menurut Fadirol Suhaimi, KL City FC tidak sempat daftar Jordan minta untuk Asia. Kuala Lumpur ganti Kevin Kobemba yang kemungkinan bakal ditamatkan kontrak. Kobemba sangat mengecewakan walaupun pernah bermain di Liga Utama Perancis. Dalam perkembangan lain, sayap Sadil Ramdhani bakal berdepan tindakan tata tertib. Sadil gagal lapor diri di Sabah pada tarikh ditetapkan 16 Jun selepas tugasan negara. Coach Kim Sui beritahu Sabah FC akan denda dan beri amaran keras kepada Sadil. Isu Sadil Ramdhani dan Sabah sering akan timbul isu dan kritikan penyokong Garuda. Sabah pernah dikritik dan diserang pada 2022 kerana tidak lepas Sadil ke Sukan C. Pada awal tahun, penyokong Garuda marah kerana tidak beri Sadil ke kelab Eropah. Tiada pemain lebih besar dari kelab dan Sabah tidak takut untuk lepaskan Sadil keluar. Sadil Ramdhani, pemain utama Sabah yang cetak 1 gol dan 3 assist pada musim 2022. Sabah bawa masuk Farhan Roslan pada Jun untuk menjadi pengajaran kepada Sadil. Messi Kedah, Farhan Roslan dilepaskan Kelantan walaupun ada 3 tahun baki di kontrak. Sebut tentang Farhan Roslan, Kelantan bertindak dapatkan pertahanan Latif Suhaimi. Kelantan banyak buang pemain pada tengah musim, antaranya Mio Dani dan import. Kelab Rusia akan dapatkan beberapa import untuk elakkan rusuhan penyokong setia. Sony Norde pula tidak akan dibeli oleh Selangor dan Kedah tetapi tunggu tawaran lain. Dia dikatakan dapat tawaran Sabah dan Kuala Lumpur atau pilih kekal di Melaka United. Bekas wonderkid Kelantan Nick Akif Syahiran masih belum pilih kelab untuk dipinjamkan. 100 like setiap video penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video tekan like, lepas tu nak tengok video lain suka hati anda.